Ikhlas paling serius. Pada akhirnya, ikhlas itu berkaitan dengan jarakmu dengan Tuhan. Semakin dekat seseorang dengan penciptanya, maka semakin mudah dia menerima segala ketetapannya. Buku yang ditulis oleh Fajar Sulaiman ini akan membimbingmu untuk ikhlas dengan cara melepaskan. Menerima keadaan dan berbaik hati dengan diri sendiri untuk menggapai kebahagiaan. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tahap melupakan, mengikhlaskan, dan menemukan. Buku ini juga diselingi dengan berbagai puisi serta ilustrasi mengenai penerimaan dengan melupakan masa lalu. Buku setebal 172 halaman ini dirangkai dengan penulisan yang puitis dan indah, membuatmu terhanyut akan keindahan kata dan dalamnya makna. Bagi kamu yang tengah berduka, buku ini bisa menjadi pelita, menerangimu untuk kembali bahagia.